Sobat PR, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan instruksi presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2022 yang diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Inpres tersebut terkandung aturan permohonan peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah yang harus melampirkan kepemilikan BPJS Kesehatan. Menurut staf khusus dan juru bicara Kementerian ATR BPN Tengku Taufikul Hadi, aturan ini sengaja dibuat dalam rangka mengoptimalisasikan program BPJS Kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo juga meminta kepada para menteri untuk segera mengambil langkah dalam mengoptimalisasikan program jaminan kesehatan nasional ini. Pro dan kontra pun muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Lalu, bagaimana dengan Anda, Sobat PR? Setuju atau tidak nih dengan program pemerintah yang satu ini?